السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wa la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd pertama alhamdulillah di malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam suasana majelis ilmu di masjid atau musala hafayu Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada semuanya, baik panitia atau peserta yang hadir di malam hari ini. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan taufik kepada kita sekalian, sehingga sampai pada detik ini kita masih diberikan semangat untuk menuntut ilmu diberikan semangat di dalam uh, menapaki jalan para salaf pendahulu kita. Dan ini merupakan nikmat yang Allah tidak berikan kepada semua orang. Nabi SAW bersabda, Sataftariku hadihil ummah ala wa Umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar. Dan semuanya akan masuk ke dalam neraka illa Wahidah, kecuali satu golongan saja yang akan selamat kil maka dikatakan ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man hiya? siapa yang satu itu maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda kullu man kana ala mithil anal yauma wa ashabi mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas jalanku pada hari ini dan jalan para sahabatku. Ini menunjukkan betapa orang-orang yang menapaki jalan Nabi SAW itu sangat sedikit sekali. Dan beruntunglah mereka yang diberikan semangat untuk itu. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita sekalian untuk menapaki jalan mereka, jalan yang tidak mudah untuk ditapaki sehingga tentunya sedikit orang yang mau menjalani jalan tersebut dan banyak musuh-musuh di dalamnya orang-orang yang tidak senang dengan jalan salafus soleh ya oleh karena itu maka hendaklah kita semuanya bersabar di atas sunnah isbiru hatta talkaunan nabiya sallallahu wasallam fil haud bersabarlah kalian sampai kalian bertemu dengan Rasulullah alaihi wasallam di telaga beliau, ya amin ya rabbal alamin. Taib, dan insya Allah pada malam hari ini, sebagaimana biasa di setiap malam Kamis, kita membahas kitab Aina nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana posisi kita dibanding dengan Akhlak Salafus saleh. Ya, dan kita akan membahas atau menceritakan kisah yang. Di sini cukup lumayan panjang ya, ada satu halaman lebih. Oleh karena itu mungkin kita lebih kepada uh, tidak membaca secara keseluruhan ya. Lafat-lafat kitabnya karena dikhawatirkan nanti nggak selesai. Baik, disebutkan di sini waqala Yusuf bin Ahmad Asy-Syirazi. Berkata Yusuf bin Ahmad As syirazi fi arba'in buldan di dalam kitab Arba'in Buldan yang beliau tulis. Kata beliau, "Ramma rahiltu ila syaikhina pada suatu saat kami melakukan perjalanan menuju kepada atau bertemu dengan guru kami. Bertemu dengan guru kami ya, dengan tujuan mengembara atau berkelana. Dan juga mencari para ulama yang memiliki sanat, memiliki sanat. Jadi kebiasaan para ulama kita terdahulu, mereka berjalan dari satu negeri ke negeri yang lain mencari ulama. Ulama-ulama yang memiliki sanat. Nah sanat ini sangat diperhatikan oleh mereka. Sanat itu artinya silsilah para perawi. Itu sanat namanya. Jadi misalnya ada dalam satu hadis itu nggak langsung diceritakan oleh para perawinya. Dia pasti dari gurunya. Gurunya dari gurunya lagi. Dari gurunya lagi terus sampai kepada sahabat dan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu namanya sanat. Silsilah ruah. Jadi silsilah para perawi. Nah, para rendah dibanding dengan orang yang sedikit yang meriwayatkan di situ. Itu sanatnya nazil. Misalnya dalam satu riwayat ada orang meriwayatkan dari ini, dari ini, dari ini, enam orang. Kemudian lewat jalan yang lain tujuh orang. Lewat jalur yang lain lagi misalnya sembilan orang. Maka yang enam, yang enam orang ini namanya Ali. Tinggi dia sanatnya. Yang tujuh orang, yang sembilan orang itu nazil. Artinya rendah. Nah, para ulama kita terdahulu selalu mencari sanat yang yang apa? yang tinggi. nah salah satu juga alasannya karena namanya berita semakin banyak yang menceritakan maka akan semakin banyak kesalahan kan gitu. biasanya kalau kita ceri lihat kejadian kita cerita kita bisa cerita persis. tapi kalau sudah kita ceritakan ke orang kedua biasanya ada tambahan satu satu apa satu kata misalnya. diceritakan ke orang ketiga itu sudah ada tambahan tiga kata dan seterusnya. makanya ada permainan biasa ya. permainan apa namanya pak Wardi? yang apa namanya pindah-pindah kata ya dari satu orang ke orang berikutnya ini ini bisa dijadikan sebagai indikasi ya bagaimana berita itu kalau sudah berpindah ke orang itu akan berubah semakin banyak orang tempat berpindah semakin berubahnya semakin besar ini permainan kita waktu kecil dulu ya dulu belum ada HP jadi permainan kita seperti itu memindah kata dari satu orang ke orang berikutnya jadi misalnya membalik semua nanti yang di depan diberitahu, "Kamu ucapkan kata ini." Nah, disampaikan kepada belakangnya, dia membalik. Sampaikan, nah, "Nanti yang di belakangnya sampaikan lagi kepada belakangnya." Biasanya, kata dari depan ke belakang itu sudah berbeda, sudah jauh. Paham ya? Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan seperti itulah sanat. Sanat itu cari yang tinggi. Nah, ini seorang ulama Yusuf bin Ahmad. Sayirozi melakukan itu dia berkelana mencari sanat ya dan menghabiskan waktu untuk uh, tujuan tersebut maka Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan beliau menemui gurunya dan gurunya ini berada di sebuah negeri yang namanya negeri Kirman Kirman ini daerah Iran sekarang ada daerah Iran itu dulu namanya Kirman maka aku segera mengucapkan salam kepada guruku diucapkan salam kepada gurunya, ya kemudian menciumnya dan duduk di hadapannya. Lalu uh, beliau bertanya kepadaku, jadi gurunya tanya kepada Yusuf, ya bin Ahmad bertanya kepadaku apa yang menyebabkan engkau datang kepadaku? Kenapa engkau jauh-jauh datang ke sini? Apa tujuan kamu? Ya negeri ini negeri yang jauh dari negeri kamu. Kenapa engkau datang ke sini? Maka aku mengatakan kepadanya. Aku bermaksud datang karena Allah Subhanahu Wa Taala kemudian karena Anda. Tujuanku karena Allah dan juga karena Anda. Ini menunjukkan ya dia utamakan tujuan ikhlas karena Allah kemudian karena seseorang. Taib. Aku datang ke sini katanya, ya jadi kata beliau, uh, aku telah menulis setiap yang sampai kepadaku dari hadis yang Anda sampaikan dengan tanganku sendiri. Jadi dulu para ulama kalau mau menghafal hadis maka mereka menulisnya. Sekarang kan enak ya, copy paste, selesai. Setelah itu tidak dihafal. <laughs> Inna malam niat, atau berapa hari baru dihafal ya. <laughs> Tapi padahal sisa dihafal dihafal. Ya pagi siang malam gitu. Insya Allah tiga kali sehari sehafal Insya Allah. Ya kalau lupa hafal lagi, lupa hafal lagi. Begitulah para ulama terdahulu. Nah, jadi katanya, "Saya mencatat apa yang aku dengar darimu." Jadi, dia mendengarkan hadis dari orang lain, dari orang lain, dari orang lain, dari gurunya, gitu kan? Jadi, sanatnya Nazil atau Ali? Nazil sanatnya jauh ke bawah. Nah, dia ingin agar dia mendengar langsung dari yang mengucapkannya. Nah, itu maksudnya. Jadi, kata beliau, "Saya menulis hadis yang kamu sampaikan itu dengan tanganku sendiri. Aku datang menemuimu." Dengan kakiku sendiri untuk mendapatkan berkah, ya, yang, dan memperoleh bagian dari ketinggian sanat yang anda miliki. Nah itu. Jadi, uh, misalnya ada seorang guru punya murid ya, kita belajar sama muridnya. Maka seorang penuntut ilmu dia tidak akan puas dengan muridnya saja, dia akan kejar gurunya di mana ini. Dia akan mengejar gurunya dan dia akan belajar kepada gurunya. Indu dulu, dulu itu begitu dikejar-kejar sanat-sanat yang tinggi itu dikejar. Nah dan hari ini masih ada alhamdulillah sebagian teman-teman kita yang mengejar sanat Quran misalnya dia cari mana sanat yang tinggi yang sedikit orangnya sampai kepada Nabi saw. Termasuk sanat kitab sanat Rasul Salaah misalnya sanat eh, Arbaun Nawawiyah ya sampai kepada penulisnya itu mereka kejar dari sanat-sanat yang yang apa namanya yang pendek. Nah karena sanatnya lebih tinggi. Taib. Nah, jemaah kaum muslimin dan muslimah barakallahu fikum. Nah, kemudian disebutkan ya, setelah mengatakan seperti itu, maka beliau gurunya tadi mengatakan, semoga Allah mengaruniakan taufik kepada kita semua menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan usaha dan tujuan kita hanya kepada Allah. Apabila engkau mengetahui siapa diriku, kata gurunya, niscaya engkau tidak akan memberi salam kepadaku dan tidak akan duduk belajar di hadapanku. Seorang guru yang tawadhu. Jadi manusia itu sering melakukan kesalahan. Nanti akan kita bahas insya Allah. Maka seorang guru yang tawadhu, dia akan mengakui bahwa dia punya banyak salah. Kadang murid-murid kita terlalu berlebih-lebihan kepada kita, kepada seorang guru. Maka seorang guru akan berusaha supaya muridnya itu tidak berlebih-lebihan kepadanya. Apalagi kalau taklid misalnya kepada seorang guru. Kalau bukan guru fulan, saya tidak mau ambil. Kalau dari guru si fulan, saya nggak mau ambil. Harus dari guru ini. Ini taklid. Dan ini nggak boleh dalam agama. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, atau di dalam hadis uh, hadis Nabi SAW menyebutkan, tentang orang yang berada di dalam kubur, ketika dia ditanya tentang, Man robbuk siapa Tuhanmu? Man nabiuk siapa nabimu? Wa madinuk apa agamamu? Maka dia bilang apa? Haha la adri itu saya dia mengatakan ha saya tidak tahu dulu saya pernah mendengar orang bilang begini saya pun ikut bilang seperti itu nah para ulama kita mengambil faedah dari sini bahwa tidak boleh taklid dalam masalah agama tidak boleh taklit dalam masalah agama setiap apa yang kita dengar dari guru kita maka kita berusaha untuk mencari delil dari apa yang diucapkan guru kita kalau yang diucapkan benar ada delilnya, maka kita ikuti. Tapi hakikatnya kita mengikuti delil. Cuma guru kita sebagai jalan untuk kita mengikuti delil tadi. Paham ya? Nah ada sebagian orang seperti itu, taklid Ya sehingga kadang kalau e, ada orang melakukan sesuatu langsung dia celah. Tetapi kalau gurunya melakukan itu, maka dia maklumi. Nah ini bentuk taklit, dan ini tidak ada di dalam e, kamus seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu akan selalu mencari dalil yang digunakan oleh gurunya. Kemudian dia mengikuti gurunya dengan apa? Dengan apa? Dengan dalil. Sebagaimana kata Imam Ahmad atau kata Imam Malik rahimahullah. Kata beliau, Kullun wa yutruk illa Semua orang itu bisa diambil pendapatnya dan bisa ditolak. Kecuali yang berada di dalam kubur ini. Beliau menunjuk kepada kuburnya Rasulullah alaihissalatu maka belajarlah kepada seorang guru dengan dalilnya. Nah, gurunya mengatakan, "Guru uh, Yusuf bin Ahmad, dia mengatakan, 'Seandainya engkau tahu siapa saya, siapa diriku, niscaya engkau tidak akan mengucapkan salam kepadaku, dan niscaya engkau tidak akan duduk belajar di hadapanku.' Itulah kalau kita tahu siapa guru kita, guru kita manusia, bukan seorang malaikat. Dia punya kesalahan dan kekeliruan. Kadang dia berdiri di tepi jurang, kemudian dia jatuh, dan kemudian dia..." Mencoba untuk bangkit kembali, naik ke atas, ke atas kembali. Kadang dia terjatuh dalam dalam sebuah lubang, lalu dia menyelamatkan dirinya dan dia keluar dari lubang tersebut. Itulah manusia. Tidak ada yang sempurna manusia. Selalu ada kesalahan. Kalau kita melihat guru kita sempurna, maka antum salah di dalam melihatnya. Ada hal yang antum tidak lihat. Nah ini yang di, diungkapkan oleh guru dari Yusuf bin Ahmad. Dia bilang kalau kamu tahu siapa saya, kamu nggak akan datang ke sini. Kalau seandainya dosa itu mengeluarkan bau, maka kalian tidak akan datang kepada seorang untuk belajar. Maka orang yang selalu mencari guru yang sempurna demi Allah, dia tidak akan dapat dan dia tidak akan pernah belajar. Betapa banyak seorang murid yang selalu melihat, menginginkan gurunya sempurna, tidak boleh ada kesalahan sama sekali. Apa yang terjadi? Dia tidak mau belajar kepada guru tersebut dan ketika dia cari guru yang lain. Demi Allah pasti dia akan menghadapi hal yang sama. Dia akan mendapatkan pada gurunya ada kelemahan. Paham ya? Maka hendaklah seorang murid yang memiliki adab terhadap gurunya itu memperhatikan bahwa gurunya itu seorang manusia. Ada kesalahan pada dia, ada kekeliruan. Maka sekali lagi barakallahu fikum, janganlah meninggalkan seorang guru dengan satu dua kesalahan. Apalagi kesalahan yang bisa untuk diluruskan dan dibenarkan. Nah, jadi seperti itu. Lalu, setelah itu, guru dari Yusuf bin Ahmad kemudian dia menangis. Lama sekali dia menangis dan membuat orang-orang yang ada di sekitar situ juga menangis. Dia menangis memikirkan bahwa dirinya banyak salah. Kenapa banyak orang yang belajar kepadanya? Dan harusnya kita di hari ini, seorang guru harusnya berpikir seperti itu. Kita lebih banyak kesalahan daripada para ulama kita terdahulu. Tapi kenapa orang belajar kepada kita? Padahal dia punya banyak kesalahan. Kita punya banyak kesalahan. Seandainya bukan karena taufiq Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian tidak akan duduk di sini. Ya, kalian mungkin akan mencari guru yang lain. Karena saya dan mungkin ustadz ustad kita yang lain merasa bahwa kami punya banyak kesalahan dan kekeliruan. Barakallahu fikum. Jadi orang-orang yang ada di situ menangis semua, mendengarkan ucapan dari guru Yusuf bin Ahmad, bagaimana dia mengakui bahwa dia salah? Dia keliru, tapi tidak mungkinlah kekeliruan kita kita sampaikan kepada orang lain. Cukuplah antara kita dengan Allah yang mengetahuinya, tapi demi Allah, ya, saya dan mungkin semua guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, meyakini bahwa kami memiliki banyak kekeliruan dan kesalahan. Ada yang terlihat, dan ada yang tidak terlihat, dan yang tidak terlihat lebih banyak daripada yang terlihat, karena setiap orang tidak akan mau untuk menunjukkan kekeliruannya, kelemahannya. Itu tidak mungkin. Barakallahu fikum. Ya, maka kemudian beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, tutupilah dosa-dosa kami dengan hijabmu yang terbaik." Jadi itulah. Kalau bukan Allah yang menutupi kesalahan kita, demi Allah kita akan kelihatan kesalahan kita di hadapan manusia. Dan kita tidak akan dimuliakan sebagaimana Seorang murid memuliakan gurunya, tidak akan mungkin. Karena kita punya banyak kesalahan, tapi Allah menutupnya. Maka perhatikan seorang ulama besar berdoa, Ya Allah tutup tutupi kesalahan kami, dosa-dosa kami dengan hijabmu yang terbaik, ya Taib. So, setelah Engkau tutup dosa-dosa kami, sisakan perbuatan yang membuat murid kepada kami. Jadi kita merasa bahwa perbuatan apa sih yang saya bisa banggakan di hadapan Allah. Maka salah satu sifat seorang guru adalah tawadu. Tidak menonjolkan dirinya. Itu salah satu sifat guru yang baik. Guru yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang tawadu. Ya, dan kita masih jauh dari para ulama kita terdahulu dari masalah ketawaduan mereka. Kemudian beliau mengatakan kepada muridnya, "Wahai anakku, wahai muridku, ya, kamu tentu tahu bahwa aku juga dulu pernah mengembara. Saya juga pernah mencari hadis. Hadis yang sahih. Aku berjalan kaki bersama dengan ayahku di sebuah tempat sebuah eh, daerah yang namanya Hirat. Ini di daerah sekitar Afghanistan. Kata gurunya, saya pernah juga berjalan kaki seperti kamu. Saya pernah juga menuntut ilmu. Ini menunjukkan apa? Bahwa murid itu ikut gurunya. Seorang guru yang semangat menuntut ilmu, akan diikuti oleh muridnya semangat menuntut ilmu. Seorang guru yang tidak punya semangat di dalam menuntut ilmu, muridnya juga tidak akan semangat menuntut ilmu. Ya, dan pepatah di negeri kita terkenal sekali ya, guru kencing berdiri, nah murid kencing berlari kan gitu. Ya, murid ngikuti gurunya, gimana gurunya? Makanya murid jangan menampakkan adab dan akhlak yang buruk di hadapan orang. Karena pasti orang akan menuduh. Memang begitu itu anak sama dengan gurunya, gurunya kenal ya tanggung jawab ada di pundak kita untuk kita menjaga adab kita. Jadi katanya saya dulu pernah berjalan bersama ayahku di daerah sekitar Afghanistan menuju ke daerah Dawudi, ya Al busans Ya, umurku kala itu genap 10 tahun. Jadi dulu 10 tahun orang sudah keliling cari ilmu. Masya Allah. Kita 10 tahun sekarang keliling cari apa? Cari HP. Ya. Nah, dulu anak 10 tahun, Masya Allah. Ya, 10 tahun dia keliling cari ilmu. Ya, anak-anak sekarang coba 10 tahun di mana dia? Paling TikTok. Ya. Coba, Masya Allah dulu 10 tahun Masya Allah masih kecil, 10 tahun itu masih kecil. Tapi mereka sudah keliling cari ilmu. Coba bayangkan dengan kita, wajar ketika ilmu itu benar-benar mewarnai kehidupan mereka. Ya kan? Nah, apa yang kita cari itu yang akan mewarnai kita. Makanya orang yang sibuk dengan akidah atau yang benar, sibuk dengan ilmu, insya Allah kalau dia meninggal nanti, dia akan mudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kalimat ini susah diucapkan bagi orang yang tidak sibuk dengan ilmu. Tidak sibuk dengan ibadah. Orang yang sibuk dengan dunia, maka ketika dia meninggal, yang dia pikirkan adalah dunia. ya. Dan mungkin kita sama dengan sekarang yang lagi viral, jatuhnya pesawat ya. Sama dengan mereka, ingin masih ingin hidup. Tapi Allah menakdirkan lain maka hendaklah kita selalu bersiap. Ya. Kemudian disebutkan, biasanya ayahku meletakkan dua buah batu di genggamanku. Ya. Kata kata beliau, di genggamanku. Dua kat tanganku memegang dua batu tersebut. Ayahku mengatakan bahwa dua batu ini. Dan aku sangat takut kepada ayahku, masyaallah. Allah eh, dulu anak-anak itu takut kepada bapaknya. Sekarang terbalik, bapak takut sama anaknya anaknya dilatih bela diri gitu kan jadi pintar bela diri nah, bapaknya yang takut sama anaknya dan betapa banyak seorang orang tua dilaporkan ke polisi oleh anaknya sendiri ya kan seperti itu seorang anak minta uang kepada orang tuanya nggak dikasih anaknya ngamuk dulu seorang anak itu takut kepada ayahnya sekarang apa yang hilang di hari ini unsur pendidikan apa yang hilang di hari ini sekarang kalau dibilang dokter, sekarang lebih banyak dokter daripada dulu. Tapi tidak berbekas. Pendidikan itu di kalangan generasi-generasi kita. Apa yang hilang sebenarnya? Ya. Saking takutnya aku maka aku membawa batu itu dengan hati-hati, padahal sambil berjalan orang tua mengatakan bawa batu ini. Perhatikan. Sebuah pendidikan tidak harus bentuknya adalah bentuk pelajaran secara langsung. Apa yang dilakukan oleh ayah dari guru Yusuf bin Ahmad itu adalah pelatihan kepada anaknya supaya anaknya merasakan betapa menuntut ilmu itu sesuatu yang berat. Betapa untuk mendapatkan sesuatu yang punya nilai harus mengorbankan ya tenaga, waktu dan lain sebagainya. Karena hidup adalah perjuangan dan perjuangan membutuhkan pengorbanan. Coba apa hubungannya mencari hadis dengan suruh batu, sama dengan kita. Saya dulu waktu masih kecil masih belajar ngaji sama orang-orang e, dulu ya, itu kita nggak langsung ngaji, kita suruh dulu ambil air, kita suruh dulu menyapu halaman, cuci piring, ya masya Allah, mencuci lantai, mengepel lantai, itu dulu. Setelah itu baru kita ngaji. Sudah ngos-ngosan kita keringatan semua. Ya, pokoknya yang tadinya bau parfum bau keringat dia karena kerja setelah itu baru dia ngaji tapi hasilnya masya Allah ada kelihatan dulu kita lihat anak-anak kalau lewat kepada orang gitu dia permisi ya istilahnya tabe tabe ya nah, ya walaupun tidak harus membungkukkan badan dia permisi sekarang masya Allah nah ini mungkin kita ada masukan ya untuk para pendidik sekolah-sekolah mulai dari TK diajarin seperti itu anak-anak. Nah sekarang apa masya Allah ya sekarang kita dicubit saja seorang guru seorang guru sudah dilaporkan ke polisi ya divisum dulu divisum dulu anaknya setelah itu dilaporkan ke polisi gurunya dilaporkan ke polisi coba dulu masya Allah dulu itu seorang anak diserahkan kepada gurunya seperti menyerahkan seorang pasien kepada dokter sekarang Gak ada. Keberkahan ilmu hilang. Jadi ini disuruh bawa batu dua. Bau, kamu bawa batu dua tuh. Ya, dibawa batu itu. Sementara ayahku terus berjalan dan terus memantauku. Melihat melihat aku di belakang. Jadi dia terus dipantau. Jangan sampai anaknya ini ke, kelelahan, kecapean. Ya. Dan apabila dia melihat diriku kelelahan, maka beliau menyuruhku untuk membuang satu batu. Ya. Kalau tidak, ini capek ini. Disuruh buang satu batu. Aku pun membuangnya hingga terasa bahwa batu tersebut itu sangat ringan sekali. Ya, karena sudah dibuang satu ya. Jadi tinggal satu yang dia bawa. Dan aku terus berjalan hingga aku pun kelelahan. Setelah itu beliau bertanya kepadaku, "Apakah kamu lelah membawa batu itu?" Karena aku takut, maka aku menjawab, "Belum, aku belum lelah." Bayangkan, betapa seorang anak takut kepada orang tuanya. Masya Allah. Ini yang kita harusnya mikir sekarang. Anak-anak orang-orang modern yang pintar dengan dengan pendidikan, tahu teori pendidikan, ayo berpikir gimana caranya seorang anak takut kepada gurunya, takut kepada orang tuanya. Ini yang harus di, disampaikan, kalau perlu diadakan penelitian lah, kemudian disampaikan ke umat, kesampaikan ke rakyat. Gini caranya, karena masalah terbesar kita adalah pada masalah kenakalan anak. Kenakalan anak, masalah terbesar di negeri ini. Ini tugas antum, antum semua yang belajar, gimana caranya kenakalan anak ini bisa diselesaikan ya jangan belajar cuma untuk diri sendiri salah satu keikhlasan orang belajar adalah yanwi al jahli an wa an demikian kata Imam Ahmad seorang meniatkan diri belajar itu menghilangkan ketidaktahuan pada dirinya dan ketidaktahuan pada orang lain itu niat orang belajar ya jadi jangan berpikir oh, yang penting saya tahu nggak peduli orang perhatikan orang lain jadi sekarang coba ini anak-anak muda, masya Allah banyak. Yang sudah tua pun sanggap anak muda nggak papa lah, bonus ya. <tuh> <tuh> ya, ini anak muda banyak. Ayo berpikir gimana caranya menyelesaikan masalah kenakalan anak di negeri kita ini. Ya, cinta negara tidak harus uh, mengatakan saya pancasila pancasilais nggak harus. Cinta sebuah negeri, cinta negara Indonesia tunjukkan dengan dengan perbuatan. Apa yang bisa kita lakukan yang bermanfaat untuk negeri ini? Salah satunya itu tadi, gimana menyelesaikan masalah seperti ini ya? Barakallahu fikuh. Nah, kemudian dia mengatakan, "Aku takut sekali. Aku katakan kepada ayahku, 'Wahai ayahku, saya belum capek.' Aku belum capek ya? Kalau kamu belum capek, kata ayahnya, 'Kenapa kamu jalannya lambat?' Ini jelas capek, ini ya. Tapi dia mengatakan, 'Saya belum capek.' Kenapa kamu jalannya lambat? Maka anak itu, guru dari Yusuf bin Ahmad." Wih, semakin cepat! Ini anak 10 tahun. Kita lihat bagaimana kedewasaannya. Kita umur 20 tahun, belum tentu seperti ini model kedewasaannya. Ya, nah, dia terus bawa sambil kondisi capek sampai kemudian dia lemas. Sebenarnya sudah capek, dia bilang, "Saya belum capek." Dia bawa batu itu sampai lemas, disuruh buang batu itu, dia lemas, maka kemudian uh, dibuang batu yang satu tadi, kemudian. Saya pun berjalan, tapi aku tidak sanggup lagi untuk berjalan. Maka di saat itulah ayahku memanggulku ya dan dibawa dibawa di apa ditaruh di pundaknya. Nah, inilah seorang guru. Seorang guru itu melihat murid yang susah. Ini ayah dan guru sekalian ya melihat susu, murid yang susah dia bantu. Seorang murid diberikan tugas-tugas gitu, tapi ketika dia kesulitan dibantu oleh gurunya, dipermudah. Nah ini. Dia kesulitan jalan, dipanggul di atas eh, pundaknya. Kemudian di tengah jalan bertemu dengan sekelompok orang, para petani. Maka mereka berkata, wahai Syekh Isa, biarkan kami yang membonceng anakmu itu. Jadi ada seorang petani menawarkan diri, biar kami yang bonceng itu anak. Kasihan dia, kamu bawa terus gitu. Ya, bila perlu, eh, kamu juga sekalian. Naik di sini kita menuju ke tujuan kamu di Bunset di sebuah eh, tempat di Bunset Ah, maka beliau menjawab, "Naudzubillahi ya, aku eh, kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala." Kata kata beliau, "Dari mencari hadis Rasulullah dalam kondisi berkendaraan dia tetap jalan kaki. Enggak apa-apa berkendaraan sebenarnya, tapi di sini beliau mau menunjukkan penghargaan beliau kepada hadis Nabi alaihi salatu Beliau rela bersusah-susah demi untuk sebuah hadis, menunjukkan cintanya beliau kepada Rasulullah. Antum baru disuruh menghafal, sudah ah, nyerah. Antum harusnya jangan menyerah, tunjukkan bahwa antum cinta kepada Rasulullah. Gunakan waktu-waktu, walaupun sesempit apapun itu, untuk menghafal, dan itu bisa jadi sebenarnya gini, ya. Kenapa orang bisa cepat menghafal? Salah satu, salah satu dari dari metodenya adalah cintai apa yang dihafal tadi. Cintai apa yang dihafal. Seorang yang senang dengan lagu-lagu ya, coba perhatikan. Kenapa dia cepat hafal dengan lagu itu? Karena disuka dengan lagu itu. Betul atau betul? Ini yang pengalaman lagu-lagu ini. Ya, gitu ya. Jadi gimana caranya supaya hadis itu cepat dihafal? Cintai dia. Gimana bisa mencintai hadis? lihatlah nilai hadis itu dan lihat siapa yang mengucapkannya. Kita cintai orang yang mengucapkannya, maka kita akan cintai kalimatnya. Itu yang akan mempercepat kita menghafal. Coba aja, coba. Bagaimana penghargaan kita kepada hadis? Jadi seperti itu, masya Allah, dia berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari ya maalallah an narkabu fitolabi hadis Rasulullah Sallallahu kami berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah, katanya. Ya. Untuk menaiki kendaraan di dalam mencari hadisnya Rasulullah alaihi Betul-betul dia jalan kaki sambil gendong anak. Kenapa dia nggak naik kendaraan? Coba, kenapa enggak naik kendaraan? Ada yang bisa jawab? Karena naik kendaraannya bagus. <laughs> Jawaban diplomatis ya. <laughs> kenapa enggak naik kendaraan dia? Hah? Iya. Yeah. Dia naik tidak naik kendaraan supaya dia merasakan betapa mencari hadis Nabi itu susah. Dia ingin merasakan sulitnya apa yang dirasakan kesulitan orang-orang terdahulu. Ya, yeah, dalam mencari hadis, ada yang perjalanan satu bulan untuk cari satu hadis, ada yang kakinya ya, yeah, eh, jari-jarinya putus karena berjalan. Ada yang meminum air kencingnya sendiri karena sudah tidak ada air minum. Kita masya Allah, dimudahkan semua barakallah ofiku anggap lantum semua kerja pulangnya malam kenapa tidak diusahakan malamnya bangun untuk menghafal hadis kenapa nggak bisa kenapa nggak bisa mana cintamu kepada nabi kenapa nggak bisa saya belum belum mulai suruh menghafal hadis saya lihat sudah ada ustadz ustadz mulai di sini ya nanti kita mulai yang tidak bisa hafal saya akan tanya, kenapa tidak bisa? Mana cintamu kepada Nabi? Nanti suruh berdiri angkat kaki satu. <laughs> Coba di mana cinta kita kepada Nabi? Coba menghafal hadis saja nggak bisa. Bus, sebenarnya bukan nggak bisa, antum bisa sebenarnya. Sisa bagaimana memanage waktu, bagaimana mencintai hadis yang kita hafal, bagaimana cari metode lah, cari metode, cari metode. Misalnya gini, saya tawarkan sebuah hadiah untuk antum satu miliar, misalnya, dan antum diberikan ujian untuk mendapatkan satu miliar itu, dan antum diberikan beberapa kali kesempatan untuk bisa mendapatkannya. Apa yang antum lakukan, kira-kira akan berusaha gagal, bangun lagi, gagal, bangun lagi. Coba lihat orang yang eh, apa? ikut lomba, ya lomba ketangkasan misalnya. Dia gagal, dia akan bangkit lagi. Dia gagal, bangkit lagi. Karena dia ingin dapat hadiahnya yang besar. Itu berarti dia cinta kepada apa yang dia cari. Nah kalau kita misalnya menghafal hadis gagal, tidak berusaha lagi, ini ada masalah pada rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini harus diperbaiki terus. Nah ini Masya Allah, para ulama kita, Masya Allah luar biasa kita ini nggak ada apa-apanya. Ya, bagaimana mereka sangat luar biasa sekali. Jadi dia mengatakan saya berlindung kepada Allah untuk berkendaraan dalam kondisi mencari hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau anakku ini capek, biar aku yang menggendongnya di atas kepalaku demi memuliakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah demikianlah para ulama kita di dalam ya mencari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Nah, kemudian sang guru melanjutkan lagi, ya, eh, pada hari ini katanya tidak ada lagi teman seangkatanku yang masih hidup hingga saat ini. Hanya aku yang masih hidup sehingga berbagai utusan atau berbagai penuntut ilmu itu mendatangiku dari berbagai penjuru. Kemudian mereka meminta beliau ini, eh, gurunya meminta kepada sahabatnya yang bernama Abdul Baki bin Abdul Jabbar Al Harawi untuk menyuguhkan makanan. Maka mau disuguhkan makanan, maka seorang murid Yusuf bin Ahmad mengatakan, "Wahai tuan, wahai Syekh, ya. Kami membaca satu juz karya Abu 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 Jaham, itu lebih aku sukai daripada aku memakan makanan ringan ini." Maka beliau pun tersenyum kemudian mengatakan, "Apabila sudah masuk makanan ke dalam perut kita, baru kita bisa bicara lagi." Nah, Seorang guru seperti itu ya. Kadang-kadang ada waktu memang untuk istirahat. Ya, ada waktu untuk istirahat. Taib ala kulihal itulah kisah menarik dari seorang guru dan seorang murid yang luar biasa sekali. Nah, kemudian di sini kita sebutkan ada beberapa faedah yang bisa kita petik. Yang pertama adalah tentang semangat para ulama terdahulu mendatangi majelis ilmu. Antum kan di sini siapa yang paling jauh? Sepertinya saya. Siapa paling jauh di sini? Ini rata-rata di Makassar semua. Ada yang dari jauh? Gak ada yang dari jauh? Dari sini semua ya? Masya Allah. Para ulama dulu itu menuntut ilmu dalam perjalanan yang sangat jauh. Ya, dalam perjalanan yang jauh. Ada yang satu bulan, ada yang dua bulan, dan lain sebagainya. Ya, di antara mereka kadang melakukan perjalanan ya sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk mendapatkan sebuah ilmu. Jadi di sini ada ada faedah bagi kita sekalian bagaimana para ulama kita itu semangat di dalam menuntut ilmu. Ya, semangat di dalam menuntut ilmu. Ya. Ada beberapa kisah para ulama yang kalau kita ceritakan ya waktunya nggak cukup ya. Eh, tentang bagaimana semangat mereka di dalam menuntut ilmu. Ya, waktunya ada ada seorang ada kisah juga Abdul Qasim seorang yang Belajar kepada Imam Malik waktu itu, dia baru saja selesai nikah. Dia belajar Pada Imam Malik, istrinya waktu itu mengandung. Maka istrinya, suami mengatakan, "Saya mau belajar. Kalau kamu mau, saya ceraikan. Kalau tidak, kamu nunggu saya." Istrinya lebih memilih nunggu. Akhirnya pergilah belajar. Tidak terasa, dia belajar di Imam Malik itu 20 tahun. Tidak terasa, kasak, nah nih. Ya, 20 tahun. Insya Allah. Nah, dan 20 tahun itu dia nggak ndak merasa bahwa mau pulang mau apa dia saking nikmatnya itu itulah ilmu kalau sudah sudah kita masuki nikmat sekali. Makanya penuntut ilmu sama penuntut dunia itu sama. Sama-sama tidak tidak mau mundur, pantang menyerah. Ya kan? Penuntut dunia begitu, tidak mau mundur, pantang menyerah. Penuntut ilmu juga seperti itu kalau dia penuntut ilmu yang benar. Dia tidak mau mundur, pantang menyerah. 20 tahun Masya Allah Sampai anaknya dewasa 20, Umur 20 tahun Maka anaknya disuruh pergi Kamu pergi ke Imam Malik Cari bapakmu Pergi lagi sana ke, ke, Imam Malik Di Madinah Ketemu dengan bapaknya Dia nggak tahu ini anaknya Tapi setelah dia berpulang kan, Dia tahu Dia merasakan Ada naluri seorang ayah Dan anak Dia tahu ini anak saya Masya Allah Ya Itulah para ulama kita dulu Banyak yang dia korbankan Untuk belajar Ya eh, kepada para ulama di majelis-majelis mereka. Kemudian juga di dalam e, kisah ini tadi menunjukkan adanya semangat belajar dalam keterbatasan. Jadi dulu terbatas, keterbatasan. Seperti misalnya Imam Syafi'i rahimahullah. Abu Abdullah. Siapa namanya Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris. Meninggal tahun berapa? 204 Hijriah. Lahir tahun berapa? Lahir tahun berapa? Lahirnya ketika meninggalnya Imam Abu Hanifah, 150 Hijriah. Imam Syafi'i rahimahullah, Abu Abdullah Muhammad bin Idris, ya, dia berkata, "Aku ini seorang yang yatim dan tinggal bersama seorang ibu," kata dia. Ia menyerahkan aku ke kutab. Kutab itu sekarang orang sudah mulai, mulai pakai nama kutab. Kutab itu tempat belajar anak-anak. Ya, namanya sekarang TPA, tapi sekarang orang sudah pakai istilah kutab, ya itu TPA lah semacam TPA. Nah jadi eh, aku dibawa oleh buku diserahkan ke kutab, ya itu sekolah yang ada di masjid TPA. Kemudian dia tidak memiliki sesuatu yang bisa dia berikan kepada seorang pengajar sebagai upahnya mengajari aku. Jadi dari dulu seperti itu ya seorang pengajar misalnya diberikan upah itu dari dulu sampai sekarang. Kalau kita lihat di Uh, universitas misalnya di Jamiah Islamiyah atau di Masjid Nabawi dan seterusnya mereka ada mukafah ah. ya Taib dari uh, yang mengadakan kegiatan tersebut. Nah ibuku tidak punya uang untuk memberikan uh, apa tadi upah kepada guru yang mengajar tadi ini menunjukkan kemiskinannya kemiskinan imam syafi'i Rahimahullahu taala ya. Nah saya pun mendengar hadis ataupun pelajaran dari seorang pengajar kemudian saya menghafalnya. Jadi dulu itu tekniknya dengar hafal dengar hafal. Sekarang hafal lupa hafal lupa. Sama-sama ya, sama-sama hafal. Cuma hafal lupa, hafal lupa. Lebih banyak lupanya daripada hafalnya. Jadi hafalnya, hafalannya dia di luar kepala. Nggak ada yang tinggal di dalam. Di luar semua. Masya Allah. Dulu gitu para ulama kita. Dia dengar, dia hafal, dia dengar, dia hafal. Jadi dulu memang mengandalkan hafalan. Tapi hafalan itu sebenarnya ada dua. Ada hafalan. Dari kecerdasan seseorang memang dia kuat menghafal. Ada kehafalan juga yang modelnya adalah dilatih. Dan kayak seperti model kita ini memang harus dilatih. Nah kalau kita sering latih hafalan kita, insya Allah akan tajam seperti pisau yang apa tumpul kemudian sering diasah, maka dia akan menjadi tajam. Ya, nah kata dia kata Imam Syafi'i, aku mendengar hadis kemudian aku menghafal pelajaran tersebut. Kemudian e, ibuku tidak memiliki sesuatu untuk membeli kertas, nggak ada kertas. Maka apa yang, di, apa yang dilakukan? Maka setiap aku menemukan sebuah tulang, tulang yang berwarna putih, maka aku mengambil tulang tersebut kemudian menulis pelajaran di atas tulang itu. Masanya Imam Syafi'i. Antum mana ada? Ya, cari mana penjual konro, cari tulangan Nah, antum seperti itu. Kertas, masya Allah, banyak kertas di jalan-jalan banyak kertas, bahkan kertas dibuang-buang. Bahkan sekarang, masya Allah, kalau kita lihat buku kertas sudah nggak laku lagi, yang laku HP. Sekarang kita malas menulis, makanya masya Allah, walaupun antum punya HP, tetap semangatlah untuk menulis. Karena ini yang sudah hilang. Apa yang sudah hilang, kita usahakan kumpulkan kembali. Dan ternyata, masya Allah, antum kenal dengan Syekh Albani. Tahu ya? Ya, Syekh Muhammad Nasruddin Al Albani kadang beliau menulis di kartong karena tidak ada kertas. Ini masa sekarang ini masa e, kita dulu awal-awal belajar beliau masih hidup. Ya, Syekh Muhammad Nasruddin al alwani beliau masih hidup, Syekh Utsaimin masih hidup, Syekh Bin Baz, Syekh Mukbil masih hidup semua. Tapi kita sekarang menyesal ya, tidak bisa ketemu dengan mereka, mereka sudah meninggal. Ala kulli hal Syekh Albani biasa menulis e, apa? pelajaran, menulis e, catatan beliau itu di kartong dan kartong-kartong itu dikumpulkan ya diserahkan kepada perpustakaan Jamiah islamiah. dikumpulkan di sana jadi sebuah buku buku itu banyak dari kantong kartong-kartong yang beliau tulis sampai kata Imam Syafi'i mengatakan kata Imam Syafi'i qayyidil ilma bil kitabah walau ala jidarin Tulislah atau jagalah ilmu itu dengan cara menulis. Walaupun kalian harus menulisnya di atas tembok. Artinya, buruan kita harus kita ikat. Jangan dibiarkan dia lepas. Nah, bagaimana cara mengikatnya? Diikat atau dijaga dengan cara ditulis kalau ilmu. Kalau tidak ada tempat untuk menulis, maka apa saja gunakan menulis. Kalau perlu tangan kita. Misalnya kita lagi jalan, oh, ada faedah nih. Aduh, nggak bawa buku, ya cuma bawa pulpen ada. Tulis. Dan dulu di masa saya, teman-teman dulu masih belajar, ya kita masih lihat teman-teman itu, di kantongnya itu selalu ada pulpen di kantong selalu ada pulpen. Di mana ada faedah dia catat. Di mana ada faedah dia catat. Kalau kita sekarang di kantong selalu ada HP. Bagus. Allah. Ya, itu fitnah kita sekarang ya. Gara-gara HP, Quran kita tinggalkan. Ya kan? Bukan nggak boleh HP, silakan tafadhol. Enggak ada masalah. Tapi jangan sampai kita melupakan sesuatu yang lebih penting dari itu. Benar atau tidak ini? Quran kita tinggalkan gara-gara HP, benar? Ya. Harusnya kita sadar sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Jadi Imam Syafi'i seperti itu Masya Allah. Dia menulisnya di atasnya. Ya. Maka apabila tulang tadi sudah penuh dengan tulisan, maka aku menaruhnya menaruh tulisan tadi di dalam botol yang sudah tua, botol. Botol-botol dikumpul-kumpulkan ditaruh. Jadi dulu orang nggak ada nggak ada apa nggak ada ini, enggak ada tidak ada berhentinya untuk mencari metode cara supaya ilmunya terjaga ya sampai di masa saya juga dulu kita masih SMA dulu ya ada sebagian orang ya kita masih SMA saya dulu pernah kuliah di Aliyah ya kemudian ada sebagian orang itu dikasih hafalan oleh guru dia menghafal hadis karena dia nggak ada waktu maka dia masukkan dia tulis di kertas dia masukkan di kertas kemudian dia tempel di mana di ini di ember sambil dia mencuci sambil dia menghafal Dan hafalan seperti itu lama tinggal di kepala kita, karena usaha untuk mendapatkannya susah, sehingga Allah memberikan keberkahan dengan cara hafalan tadi lama tinggalnya. Pokoknya, sekarang teman-teman sekalian, berusahalah jangan putus asa, ya. Jangan putus Pusus asa, kemudian disebutkan oleh Salim ar razi menceritakan bahwa Syekh Hamid Al-Isfiroya'in, Hamid Al-Isfiroya'in pada awalnya adalah seorang penjaga, seorang satpam. Nah ini ternyata ada kisah juga nih ulama satpam ya. Jadi dulu ada ulama ya, Hamid al Isfiroyain, beliau seorang satpam di sebuah rumah. Jadi ada rumah dia jadi satpam. Jadi satpam dari dulu sudah ada ya penjaga ya. Maka beliau pun belajar ilmu dengan cahaya lampu yang ada di tempat jaganya. Karena nggak ada lampu di tempat jaga ada lampu itu yang belum manfaatkan lampu yang kecil tadi dimanfaatkan untuk apa? Untuk belajar ya karena dia miskin dan tidak mampu untuk membeli minyak tanah untuk lampunya di rumah. Maka setiap dia jaga baru dia bisa belajar. Kalau di rumah nggak bisa. Ada juga nanti menunggu bulan purnama. Kalau bulan purnama dia keluar baru dia baca. Karena tidak ada lampu di rumahnya. Dan di masa saya masih saya dapatkan waktu kita masih kecil masih kita dapatkan ya tempat-tempat kami itu nggak ada lampu dan orang luar biasa bawa obor gitu kan bawa obor, mau ke masjid harus bawa obor, belajar harus pakai obor. Ada, ada dulu lampu yang ada minyaknya, baru ada sumbunya keluar. Masya Allah, yang kalau pagi kita bangun, itu hidung kita sudah hitam semua. Iya. Itu Masya Allah. Tapi keberkahan ilmu itu terasa. Terasa sekali. Nah nanti kita sudah dewasa, kita sudah besar, baru kita tahu, oh ternyata ini faedahnya kita belajar dengan model-model seperti orang dulu. Yang luar biasa sekali ya ada yang menghafal itu duduk di atas kelapa. Sehingga dia nggak bisa ngantuk. Duduk. Kalau dia ngantuk, dia jatuh. Subhanallah ya. Eh, pokoknya dulu luar biasa kisah-kisah dulu. Dan kita masih dapati orang-orang seperti itu. Di dalam metode mereka, di dalam menghafal. ya Baik. Kemudian juga eh, kisah tadi menceritakan atau memberikan faedah kepada kita tentang semangat mencari ilmu. Walaupun harus melakukan perjalanan jauh. Nah ini yang harus teman-teman sekalian miliki ya sebagai penuntut ilmu jangan cepat putus asa harus punya semangat di dalam apa menuntut ilmu ya dan antum semua masya Allah ada yang jalan kaki Nggak ada kan Nggak ada ada yang naik sepeda Nggak ada kan naik motor naik mobil coba apa yang menghalangi kita untuk belajar? Papiyya lahirobbi nikmat apalagi yang kalian dustakan dimudahkan kita masya Allah ya mau minum sediakan minum ada apa ha, ada Air putih, ya, mengantuk, Masya Allah ada tukang urut. <tabi> Tapi jangan cowok-cowok minta urut sama dia. <tabi> ya, jerit-jerit kita ya nanti ya. kulihat semua dimudahkan teman-teman sekalian. Sisa bagaimana kita memanfaatkannya. Nah, kemudian juga di sini dikisahkan tentang bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Hatta seorang guru sehebat, Yusuf bin Ahmad yang kita sebutkan tadi, bagaimana beliau ketika kecil belajar, itu pun merasa bahwa dia penuh banyak kekurangan. Dan kita, ya manusia itu, ya akan selalu seperti itu. Sampai disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, laulam tudnibu, seandainya kalian tidak mau lagi atau tidak bisa, tidak berbuat lagi dosa, la dahaballahu bikum. Maka Allah akan menghilangkan kalian semua. Kalau ada sudah manusia nggak ada yang berbuat dosa, maka Allah akan menghilangkan kalian semuanya. Nah, taib. Wala ja lahum. Maka, kemudian Allah akan mendatangkan sekelompok orang yang orang-orang itu melakukan dosa. Kemudian, Dia minta ampun kepada Allah, dan Allah pun mengampuni mereka. Maka, sudah fitrah bahwa di setiap zaman, di setiap masa, pasti ada orang-orang yang melakukan kesalahan berbuat dosa. Ya, oleh karena itu, barakallahu fikum. Indaklah setiap kita sekalian selalu memperbaharui taubat kita, istighfar kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan harus ada roja dan khauf di dalam hati kita, di dalam ibadah. Ya, sebagaimana kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, bin Baz. Rahimahullah. Kata beliau, wal abdu yasiru wal -khawf. Kata beliau, seorang hamba itu berjalan dia menuju Allah dalam dua kondisi. Kondisi roja, harapan, dan kondisi khawf, kondisi takut. Itu harus selalu harus ada. Ya, kal Seperti dua sayap burung. Dua sayap burung. Ya khawfullah wa yarjuh. Dia takut kepada Allah, dia juga mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ada terus ya, roja khauf, roja khauf. Ada rasa harap dan ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu hari pernah datang seorang kepada Imam Ahmad. Dikatakan oleh Imam Al-Marudi, dia berkata kepada Imam Ahmad, "Ma aktsara wahai uh, Abu Abdullah, betapa banyaknya orang yang mendoakan engkau, mendoakan kebaikan kepadamu. Kata dia, kata Imam Ahmad, saya khawatir, saya takut, jangan-jangan ini adalah istidraj bagi saya. Coba. Jadi Imam Ahmad didoakan orang banyak gitu, tapi dia dia bukan gembira, tapi khawatir malah. Dia yang muncul rasa takut beliau kepada Allah. Jangan-jangan ini adalah istidroj. Karena kenapa bisa mereka mendoakan saya? Gitu. Ya. Taib. Kemudian uh, ada juga seorang pernah masuk kepada Imam Ahmad. Ya. Kemudian dia memuji Imam Ahmad rahimahumullah. Kemudian dia mengatakan kepada Imam Ahmad, Jazakallahu anil Islam khairan. Semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan karena engkau telah memberikan yang terbaik untuk Islam. Kemudian beliau marah. Beliau marah ya. Dibilang, semoga Allah memberikan kamu kebaikan. Karena engkau telah memberikan kebaikan untuk Islam. Maka dia marah. Maka beliau mengatakan, Bal Islam anni Bahkan, ya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kebaikan Islam untuk saya. Bukan saya memberikan kebaikan untuk Islam. Tapi Islam yang telah memberikan kebaikan untuk saya man ana, ya wa, wa ma ana. siapa saya dan apa saya ini untuk Islam padahal jelas bagaimana Imam Ahmad pemberiannya kepada Islam ya demikianlah para ulama kita terdahulu masya Allah kita nggak bisa bahas secara detail ya tentang mereka tapi ala kulihal, alhamdulillah di malam hari ini kita sudah menyelesaikan, menyelesaikan satu bab dari kitab ini yaitu tentang as-salafu wal ikhlas wasidaku. Salafus soleh, keikhlasan dan kejujuran mereka. Dan insya Allah di pembahasan mendatang, kita akan masuk ke bab yang kedua tentang as-salafu wa minallahi wa muraqabatuhum lahu. Salafus soleh, rasa takut mereka kepada Allah dan rasa mereka senantiasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kisah-kisah mereka? Dan apa ucapan-ucapan indah mereka tentang masalah ini? insya Allah akan kita sampaikan di pembahasan kita yang akan datang. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah akbar Allah akbar Allah اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حيا على الصلاة silakan. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mohon tipsnya Ustadz untuk mendidik anak yang masih berumur tiga tahun agar dia takut uh, sama orang tuanya. <laughs> Supaya kedepannya bisa dididik dengan mudah, Ustaz. Mm -mm. Bisa kalau khairan. Pantas Jadi ceritanya anak nyantum nggak takut ya? <laughs> Tapi. Ya sekarang ini agak sulit memang ya menjadikan anak itu takut ke orang tua dan itu harusnya dimiliki yang harusnya ada gitu karena metode pendidikan sekarang itu beda dengan dulu metode pendidikan sekarang bagaimana anak itu nggak takut sama orang tuanya gitu cuma kadang kebablasan kelewatan itu tapi karena sekarang orang melihat bahwa ketika anak takut ke orang tuanya nanti akan ada tekanan psikologi gitu kan padahal sebenarnya itu bisa diatur lah oleh karena itu gimana tipsnya ya tipsnya yang pertama adalah e, antum mendidik anak dengan ikhlas sebagaimana kita sebutkan di pembahasan sebelumnya bahwa ucapan yang berasal dari hati itu akan sampai ke hati juga ya keikhlasan itu dalam hati jadi ketika seorang menyampaikan nasihatnya dengan hati insya Allah akan sampai ke dalam hati itu yang pertama kemudian yang kedua Jadikan seorang anak itu bangga dengan orang tuanya. Dia bangga dengan orang tuanya, makanya orang tua jangan menunjukkan hal yang buruk di depan anaknya. Kalau orang tua senantiasa menunjukkan hal yang baik di depan anaknya, maka seorang anak akan kagum dengan orang tuanya, dan ini adalah pendorong seorang anak akan menghargai kedua orang tuanya. Lebih kepada bagaimana seorang anak menghargai, jadi kita bicaranya bukan takut, ya. Sekarang bicaranya adalah bagaimana seorang anak menghargai kedua orang tuanya. Ya, jadi gimana caranya? Ya tunjukkan bahwa antum pantas untuk dibanggakan. Maka ketika ada masalah dalam keluarga antara suami istri, jangan di depan anak-anak. Ya, jangan di depan mereka. Ya, tayyib. Karena apa? Karena hal tersebut akan menyebabkan apa? Menyebabkan anak-anak tidak tidak bangga lagi dengan kedua orang tuanya. Itu. Kemudian yang ketiga adalah eh, sediakan waktu untuk selalu bersama dengan mereka sediakan waktu untuk selalu bersama dengan mereka membimbing mereka tanya tentang PR-nya mungkin tanya tentang kegiatannya sehari-hari nah jangan kesibukan kita membuat kita nggak sempat bersama dengan mereka dalam satu hari usahakan ada beberapa saat kita bersama dengan mereka misalnya kita nggak bisa karena kita kerja ya maka sediakanlah beberapa saat dan kalau perlu ada weekend misalnya ya akhir-akhir pekan di mana kita uh, pas libur ya kita ajak mereka jalan-jalan, kita ajak mereka untuk bersama atau kalau mau di rumah aja di rumah tapi uh, ada kebersamaan di situ, makan bersama dan seterusnya, mungkin bapaknya mengkisahkan sesuatu untuk anaknya dan lain sebagainya yang dia bisa dilaku, dia lakukan. Kemudian selanjutnya adalah uh, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anak yang soleh. Karena hati manusia ada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, doa yang kita baca ya senantiasa uh, dijaga hati kita. Dijaga hati kita dengan dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. ya. Ala kulli hal ini tentunya uh, orang tua bagaimana dia memiliki apa cara di dalam menjadikan anak-anaknya anak-anak yang selalu menghormati dia ya menghormati dia dan selalu mencari cara mencari tips-tips di dalam di dalam penjelasan para ustadz ustadz kita dan juga di dalam buku-buku tentang bagaimana menjadikan anak itu supaya hormat kepada kedua orang tuanya intinya adalah bagaimana orang tua menjalankan nilai-nilai e, sunnah di dalam kehidupan sehari-hari insyaallah ini sudah sangat cukup menjadikan anak kita segan kepada kepada kita barakallahu fikom. Baik. silakan. Nah. Bismillah. mau nanya ustad uh, tentang kalau di kampus dulu kan ustad ada namanya metode apa sistematika keilmuan. Uh, kalau dalam kita proses belajar begini Ustaz sistematika keilmuannya bagaimana supaya kita paham dari awal misalnya proses keilmuannya itu yeah. Dalam metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam belajar ya mereka senantiasa talaqqi atau mulazama dengan seorang guru. Mulazama artinya dia belajar kepada guru dan nempel terus dengan gurunya. Itu mulazama. Sampai dulu Sebagian ulama kita belajar kepada seorang guru dan tinggal di tempat mereka mengajar, tinggal di tempat mereka mengajar. Seperti anggaplah Imam Syafi'i itu dari Makkah. dia belajar ke Madinah, belajar kepada Imam, Imam Malik, rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi seperti itu. Jadi memang dalam uh, pelajaran kita hendaklah seorang murid langsung mendatangi gurunya. Al-Ilmu, Yuta Walayati. Ilmu itu hakikat sebenarnya adalah didatangi dan bukan mendatangi. Itu metode pertama, kita langsung datang ke majelis untuk belajar. Kemudian, yang kedua, seorang belajar kepada guru di dalam uh, para ulama kita, amalan para ulama kita, bahwa mereka uh, menghafal dari seorang guru. Jadi, sistemnya dulu, misalnya ada kitab yang dihafal, mereka bacakan, namanya Koroa al sheikh membaca di depan guru. Jadi, kitab dibacakan kepada guru-guru itu, kemudian uh, membenarkan atau menyalahkan apa yang dia baca. Nah setelah dia dibenarkan, dia baca, kemudian dia baru menghafal. Nah ini yang sekarang kurang menghafal. Ya dulu-dulu seorang itu ketika belajar maka dia menghafal, menghafal kita, menghafal Quran jelas, menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal kitab ini, kitab itu. Nah itu, itu metodologi orang-orang terdahulu di dalam mengajar. Ya banyak kepada hafalan. Nah biasanya mereka menghafal buku-buku yang tipis. Mereka tidak menghafal buku yang tebal, tapi buku yang tipis-tipis buku yang tipis itu dihafal nah kemudian buku tipis itu dijelaskan oleh seorang guru namanya syarah namanya apa syarah tapi murid sudah punya hafalan sudah punya pegangan sudah punya apa pegangan nah pegangan ini kemudian dijelaskan oleh seorang guru bagaimana apa yang dipegang seorang murid tadi yang dihafal dipahami dipahami jadi kadang ketika dia menghafal dia belum paham atau ada hal yang masih samar baginya maka guru menjelaskannya namanya syarah gurunya men-syarah Jelas ya, seperti itu yang digunakan e, metode pengajaran orang terdahulu sampai di dalam majelis hadis. Dulu kan belum ada mic, belum ada mic. Gimana caranya? Jadi guru menyampaikan hadis, didengar oleh orang-orang sekitar yang dia mendengar. Kemudian orang yang mendengar tadi menyampaikan kepada di belakangnya lagi. Yang di belakangnya lagi menyampaikan di belakangnya lagi sampai mentok ke belakang. Baru guru nyambung lagi hadisnya. Jadi prosesnya lama. Tapi keberkahannya lihat, masya Allah. Intinya usaha itu tidak akan membohongi hasil. Antum selalu sampaikan di apa? Di status usaha tidak akan membohongi hasil. Prakteknya mana, bro? Prakteknya yang penting, ya. Bahwa kalau kita benar-benar usaha, semakin sulit usaha kita, hasilnya akan semakin baik, insya Allah. Jelas, insya Allah ya. Ha, jadi mungkin seperti itu. Intinya dalam pembelajaran ulama terdahulu ada namanya hafalan. Ini yang sekarang hilang. Sekarang nalar, cuma nalar tanpa hafalan. Ya, akhirnya akal-akalan. Karena tidak punya hafalan. Tidak punya hafalan. Wallahu alam biswa. Baik. Kemudian ada pertanyaan yang masuk ya, saya baca dulu. Bismillah Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana sikap kita jika orang tua yang belum paham sunnah dan ditanamkan syubhat oleh orang lain? tentang salaf ia kemudian melarang anak untuk menuntut ilmu salaf barakallahu fik masalah sering terjadi seperti itu di dalam keluarga dan kita harus menyingkapinya dengan benar orang tua mengatakan seperti itu kepada kita karena dia belum tahu hakikatnya maka lawanlah apa yang dipahami orang tua kita dari cerita orang tuduhan-tuduhan itu dengan praktek dengan apa praktek. Gak usah kita bantah, gak usah. Karena itu tidak uh, tidak maksimal di dalam di dalam meluruskan pemahaman orang tua kita yang keliru. Yang paling bagus adalah praktek dari ilmu kita kita tunjukkan di depan orang tua kita. Makanya gini teman-teman. Kadang kita dulu ketika belum belajar itu itu rajin bantu orang tua. Tapi setelah belajar gak pernah kelihatan dia bantu orang tua. Maka wajar ketika orang tua curiga kepada kita, kamu belajar apa ini? Tapi kalau misalnya kita semakin rajin bantu orang tua, semakin kita menurut kepada orang tua, semakin kita mungkin memberikan uang ya kepada orang tua kita, semakin kita banyak belikan oleh-oleh kepada dia misalnya ini. Maka orang tua akan lihat apa yang diceritakan orang itu nggak benar. Nah kita kadang keras-kerasan ketika orang tua kita mendapatkan berita yang tidak benar, kemudian orang tua kita melarang kita ngaji, kemudian kita saling bantah dengan orang tua. Ini bukan solusi, bukan problem solving ini. Dan itu keliru. Harusnya kita diam, biarkan aja. Jadi beberapa saat mungkin kita nggak ngaji, tapi tunjukkan adab yang baik, akhlak yang baik. Nah nanti mungkin orang tua nanya, dulu nak kamu sama saya tidak taat, kenapa sekarang kamu taat? Sampaikan, inilah nasihat dari guru saya di pengajian. Guru saya menasihati saya begini, guru saya mengajari saya begini. Nah orang tua akan percaya, oh berarti pengajiannya bagus. Kita kan selalu main, main, pokoknya kibatah. Kipas baru tanya. <laughs> yeah. Pokoknya sikat saja dulu. Nanti di, urusan di belakang. Ini keliru. Jadi yang benar adalah bagaimana kita ngalah dulu. Mengalah untuk menang. Kita ngalah, kita dengarkan orang tua, iya-iya saja. Setelah itu kita tunjukkan dengan praktek. Nah, sama seorang suami, e, istrinya belum kenal dakwah. Seorang istri kenal dakwah, suaminya belum. Kan gitu. Gimana caranya? Tunjukkan akhlak yang baik. Seorang suami misalnya, dia tunjukkan. Dia semakin sayang dengan istrinya, semakin romantis dengan istrinya, semakin sering bersama dengan istrinya. saya akan tahu, oh, ini pengaruh apa ini? Kan dia nanya. Bilang aja pengaruh pengajian. gitu kan Ustadz ngajari begini-gini ya. Akhirnya istri juga tertarik untuk ngaji. Nah, demikian pula seorang istri yang kenal sunnah, suaminya belum. Maka istri menunjukkan sikap. Gimana dia tambah taat kepada suaminya, yang tadinya nggak pernah siapkan handuk untuk mandi suaminya tiba-tiba disiapkan kan suaminya akan heran dari mana dapat ini ilmu nah, sampaikan dari ustadz dari guru ya dari majelis taklim suami akan tertarik untuk datang itulah cara jadi kadang kita e, menyampaikan sesuatu tidak harus dengan lisan tapi dengan perbuatan dan itu lebih mengena ini namanya dakwah dakwah bil hal dakwah dengan perbuatan semoga Allah memberikan taufik ya semoga Allah memudahkan orang tua anda untuk bisa memahami bahwa alus sunnah ya salafus soleh adalah jalan terbaik untuk kita mempelajari agama ya sabar pelan pelan insya Allah karena semua perlu waktu ya barakallahu fiq tapi masih ada teman teman silakan Bismillah bagaimana itu Ustaz kalau guru agama yang ada di sekolah mengajarkan kepada siswa tidak sesuai dengan sunnah Iya. Baik, bagaimana kalau guru agama di sekolah mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah? Ya, Nabi alaihi salat bersabda, "La ta'ata fil makhluk fi masiyatil Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau tujuannya durhaka kepada Sang Pencipta. Nah, termasuk bentuk kedurhakaan adalah menentang sunnah. Ya, dengarkan aja, nggak usah dibantah. Kalau misalnya kita bisa jelaskan gurunya baik dan mau menerima kebenaran, sampaikan dengan baik, ya sampaikan dengan dalil, sampaikan dengan baik. Kalau kita lihat namanya guru biasanya itu uh, egois, karena saya juga pernah jadi guru egois. Guru itu biasanya egois, nggak nggak mau dikasih tahu sama murid. Tapi nggak semua guru seperti itu, tapi banyak yang seperti itu. Nah kalau gurunya tipenya egois, nggak mau dikasih tahu, maka diam lebih bagus. Ya diam. Tapi diam, kita nggak amalkan. Namanya mentang sunnah, masa mau diamalkan? Kita nggak amalkan. Yang kita amalkan yang sesuai dengan sunnah. Dan insya Allah itu sudah sudah cukup. Nggak usah dibantah. Jadi ceritanya, tidak semua kesalahan yang muncul di depan kita, kita harus bantah. Tidak semuanya. Kita lihat maslahat dan mudaratnya. Wallahu a'lam miswab. Saya dulu tipenya, senang membantah guru. Ya, tibanya akhirnya saya biasa dikeluarkan dari kelas. Nah, setelah saya belajar, saya tahu ternyata itu metode yang salah. Jadi saya sampaikan ini, supaya antum tahu itu metode yang salah. Jadi sebaiknya adalah apa? Ah Diam. Itu lebih bagus. Saya dulu waktu kelas 1 SMA, sudah belajar. Seperti antum semua belajar di majelis-majelis datang. Jadi mulai kenal, oh ini namanya sunnah, oh ini namanya gini. Jadi mulai paham. Dikit demi sedikit. Waktu kelas 1 SMA waktu itu. Nah, guru-guru yang saya hadapi, saya, selesai bantah. Karena bertentangan dengan apa yang saya pelajari ada yang keluarkan saya dari kelas, ada juga yang kasih nilai buruk, dan seterusnya. Nah, setelah kita belajar, 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 paham, oh, ginilah dakwah, maka saya tahu bahwa apa yang saya lakukan dulu, keliru. Ya, apa yang saya lakukan dulu, keliru. Masya Allah. Oleh karena itu, barakallahu fikum, dengarkan saja, maka itu sudah cukup. A tapi ada guru yang baik, yang mau menerima masukan. Maka kalau guru seperti ini, maka berilah masukan. Ya, wadhakirfa'in nadhikroh, tangfa'ul mu'minin berilah peringatan karena peringatan bermanfaat untuk orang yang yang beriman. Nah, ini pertanyaan lagi dari akhwat. Bismillah assalamualaikum. Amin. Mau bertanya Ustadz apa hukum mendengarkan murattal Quran tetapi korinya ikhwan sedangkan kami akhwat lajang. Ya hukum asalnya nggak apa-apa. Nah kalau nggak mau nanti dengar korinya ikhwan ya jangan sholat di masjid itu. Nanti kalau pas umroh, oh korinya bagus-bagus ya, nggak nggak sholat di masjid Nabawi, nggak sholat di masjidil Haram gitu. Jadi hukum asalnya boleh, gitu. boleh. Dan ya imamnya memang harus laki-laki, nggak mungkin imamnya perempuan gitu kan? Masya Allah, imam Sudais jadi makmum gitu kan? Maksudnya, imamnya perempuan, ya. itu nggak mungkin, ya kan? Jadi ya imam-imamnya laki-laki dan perempuan ya jadi imam. Nah ini menunjukkan bahwa nggak apa-apa seorang wanita mendengarkan korinya laki-laki. Cuma kalau dia terfitnah maka dia hindari cari yang koriknya perempuan. Nah gitu, aman, sudah. Ya, cari yang koriknya perempuan. Kalau terfitnah, karena semua orang e, kondisi jiwanya beda-beda. Ada orang kondisi jiwanya stabil. Ya, dengarkan seperti ini nggak ada masalah. Tapi ada orang kondisi jiwanya nggak stabil. Dengarkan begini, ya, banyak masalah. Ya, oleh karena itu, barakallahu fikum, kalau misalnya ini mengganggu ya dihindari. Ya, kemarin Uh, ada yang bertanya juga di di Facebook ya. Saya ngajar di di apa namanya lewat Facebook ngajar. Kemudian ada bahasa Arab. Biasa ada perempuan juga yang membaca gitu kan. Ustadz, kenapa ada perempuan ikut membaca gitu? Kami ini laki-laki gitu. Tidak bisa mendengarkan. Jadi fitnah. Kalau jadi fitnah hindari. Karena hukum asalnya boleh. Nabi SAW pernah kan? Sering ditanya wanita datang kepada beliau bertanya. Bahkan ada Aisyah juga di situ wanita bertanya. Nabi menjelaskan ada nggak? Ya tentang masalah haid misalnya ada haid bagaimana cara membersihkannya. Kan yang tanya siapa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan kepada Nabi kan? Ada Aisyah di situ sampai Nabi malu menjelaskannya. Kemudian Nabi jelaskan. Nah itu menunjukkan tidak ada masalah seperti itu. ustadz ustaz kita yang kemudian buka tanya jawab, kemudian ada menelpon perempuan misalnya, nggak ada masalah dijawab. Ya, oleh karena itu sekarang yang jadi masalah adalah perempuannya jangan mendayu-dayukan suaranya. Karena ada laki-laki sedikit tersentuh jatuh dia. Maksudnya, ada seorang laki-laki baru dengar suara perempuan sudah sudah melayang dia. Nah, yang laki-laki seperti ini sebaiknya menghindari tempat-tempat yang di situ ada perempuan bersuara. Selesai masalah. Tapi jangan kita mengharamkan yang apa? Yang halal. Ini masalah lagi nih. Anggaplah kita haramkan. Berarti kita mengharamkan yang halal. Halal enggak itu? Boleh enggak? Boleh. Kita tidak membolehkan sesuatu yang hukum asalnya boleh, cuma ketika timbul fitnah, betul, ketika timbul fitnah maka kita hindari. Tapi tidak semua orang terfitnah dengan seperti itu. Ya, paham ya? Jadi kalau se seorang wanita berbicara kita dengar, hukum asalnya enggak ada masalah. Kita belanja misalnya di pasar, ya. Kemudian kita berbicara ada perempuan atau kita jualan yang beli perempuan, boleh enggak? Boleh kita jawab. Kalau hmm, hmm. nanti enggak paham nanti. Ya kan? Gitu. Barakallahu hukum ya. Sudah? Yang lain silakan ya, Di belakang Silakan uh, uh, Apakah Jika dulunya kita berlaku kasar Kepada perempuan Apakah kita masih bisa memperbaikinya Dengan cara yang baik Dan Akan terpengaruh jika kita memperbaikinya Dengan cara yang baik Iya Perempuan itu Makhluk halus Maksudnya, perempuan itu cepat tersentuh dia. Kalau kita kasar kepada seorang wanita, maka itu sulit hilangnya. Ada seorang perempuan yang susah hilang, hilang perasaan benci dan dendamnya kepada kita. Maka, Nabi sarankan kepada kita untuk menghadapi perempuan seperti menghadapi sesuatu yang bengkok, diluruskan dengan cara pelan-pelan. Ya, makanya laki-laki di hadapan perempuan selalu salah. Itu biasa. Betul ya? Laki-laki di depan perempuan selalu salah. Perempuan gak ada salah, benar terus. Dan itu biasa. Dan laki-laki bisa menguasai jiwanya karena dia laki-laki. Harusnya dia ngerti bahwa namanya perempuan seperti itu memang. Walaupun gak semuanya. Karena mungkin ada yang protes nanti. Wah, oh, gak semuanya gitu. Ya, ada semuanya. Tapi secara umum seperti itu. Bahkan Nabi sarankan meluruskan dia dengan pelan-pelan. Kalau dikasari, dia patah. Kalau kita tidak luruskan, dia tetap bengkok. Dan dia harus diluruskan. Karena Nabi mengatakan bahwa wanita itu naki suatu aklin wadinin kurang akalnya dan kurang agamanya makanya dalam persaksian itu dua perempuan seimbang dengan satu laki-laki satu laki-laki seimbang dengan dua perempuan ini menunjukkan kurang dari sisi akalnya bukan berarti wanita nggak berakal ada juga ini secara umum ada juga wanita lebih berakal daripada laki-laki tapi secara umum seperti itu makanya perempuan biasanya bukan akal dia pakai perasaan ya kan? Perempuan lebih banyak pakai perasaan. Makanya kalau ada apa-apa, perempuan pertama nangis. Laki-laki kan tenang. Ketika ada masalah dia tenang dulu, nggak langsung nangis. Anak sakit, perempuan nangis gitu. Kalau laki-laki enggak, dia berpikir gimana caranya anak saya supaya sembuh ini. Ya, bagaimana cari obat gitu. Jadi lebih tenang kalau laki-laki. Nah, dari sisi itu maka wanita kurang akalnya. Tapi perasaannya luar biasa. Kemudian yang kedua, kata Nabi, wadinin dan kurang agamanya. Dari sisi mana kurang agamanya? Wanita itu ketika sebulan sekali mereka berhalangan sehingga tidak bisa sholat. Dan laki-laki masih tetap bisa sholat. Dari sisi ini kurang agamanya. Nah, oleh karena itu, menghadapi perempuan bukan dengan kekerasan. Tapi dengan cara kelembutan. Nabi nggak pernah keras dengan istrinya. Bahkan Nabi mengatakan, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang terbaik diantara kalian terhadap istriku. Makanya istri-istri Nabi Masya Allah gak ada yang mau dicerai. Nabi itu baik sekali. Kadang Nabi menjahit sepatunya sendiri. Kadang Nabi mengerjakan pekerjaan sendiri. ya Dan Nabi juga membantu istrinya. Maka seorang laki-laki yang sejati adalah laki-laki yang tidak membuat istrinya bersedih. Laki-laki yang selalu membahagiakan istrinya. Laki-laki yang harmonis dengan istrinya. Laki-laki yang ngerti apa mau perempuan. Karena perempuan kadang malu mengungkapkannya. Karena perempuan diberikan sifat malu. Maka laki-laki harus ngerti ini istri saya mau apa ini. Harusnya ngerti. Jangan laki-laki nanti diberitahu baru dia tahu. Laki-laki sejati tahu apa maunya perempuan. Kalau belum punya perempuan nggak ada masalah. Yang sudah punya istri, ya sudah punya pasangan, harus yang ngerti pasangannya mau apa gitu. Nah, oleh karena itu tadi kalau ditanyakan dulu saya berbuat kasar kepada istri saya, kemudian bagaimana cara memperbaikinya, apakah sifat lembut? Iya, lembut. Arifku la yakunu fi syai'in Illa zana, wala an illa shana. Kelembutan itu tidak ada pada sesuatu, kecuali sesuatu itu akan jadi indah, dan tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu, kecuali sesuatu itu akan jadi rusak. Jadi, kelembutan akan memperbaiki semuanya, ya, perbaiki semuanya dengan kelembutan, dan perempuan akan cepat terenyuh, dia akan cepat, daun akan cepat mengalah dan akan cepat apa nama istilahnya akan cepat move on ketika kita sampaikan sesuatu kepada dia dengan kelembutan kita laku, perlakukan dia dengan kelembutan saya nggak perlu bertanya kepada muslimah saya yakin mereka sepakat barakallahu fikum taib silahkan ada Bismillah, uh, Ustaz mau tanya, uh, bagaimana sikap kita terhadap uh, keluarga yang kedapatan bermaksiat? Mm -hmm. Dan uh, pertanyaan kedua, Ustaz bagaimana res sikap kita terhadap orang tua yang terkadang uh, pas lagi azan ini kita uh, sudah mau ke masjid tapi orang tua minta bilang bantu dulu nak? Kita mau ke masjid dibilang bantu dulu. Bantu dulu, Iya. Yeah. Iya. Yeah. Uh, pertama. Bagaimana sikap kita ketika mendapati keluarga kita melakukan maksiat? Dilihat kondisinya Kalau dia sudah sering melakukan maksiat Dan sudah sering kita nasihati Masih tetap begitu-begitu-begitu Maka bisa kita lakukan dengan cara Tidak mengajak dia bicara, boleh Dan ini salah satu hal yang diperbolehkan untuk, uh, untuk tidak bicara Jelas ya? Supaya dia tahu bahwa kita marah sama dia Terutama kalau dia sangat cinta kepada kita Itu lebih mudah ketika kita marah maka dia akan merasa usai oh, salah dan dia akan memperbaiki diri. Tapi kalau misalnya dia memang baru satu kali, dua kali melakukan kesalahan, kekeliruan, maka yang paling bagus adalah dinasehati. Ya, Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Man biyadi, fa lam fa lam Siapa diantara kalian melihat kemungkaran, maka rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak bisa, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak bisa maka dengan hatinya aful iman dan ketika seorang merubah kemungkaran dengan hati maka itu adalah keimanan yang paling rendah. Jadi kita nasihati beri nasihat. Beri nasihat. Nasihat itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Ya, jangan pernah mem berhenti memberi nasihat. Lihatlah bagaimana paman Nabi. Paman Nabi Abu Thalib melakukan maksiat atau tidak? Hah? Paman Nabi Abu Thalib melakukan maksiat atau tidak? Maksiat. Masyarakat. Apa kemaksiatannya? kesyirikan. Kemaksiatan yang paling besar. Inna syirka la zulmun Kesyirikan itu kedoliman yang paling besar. Tapi bagaimana sikap Nabi? Hah? Nabi terus memberi nasihat. Karena Nabi tahu pamannya mau baik sebenarnya, cuma dia nggak kuat. Jadi kadang ada orang melakukan dosa, bukan karena bukan karena dia suka dengan dosa itu, atau gimana ya, bukan karena dia tidak mau lepas dari dosa itu, dia mau lepas. Tapi dia nggak mampu. Ada orang seperti itu. Maka orang seperti ini jangan malah dijerumuskan atau jangan malah didorong. Tapi diberikan support. Diberikan semangat untuk dia bisa meninggalkan dosa. Maka dia butuh partner. Dia butuh partner. Ada orang melakukan dosa. Dia butuh partner supaya dia bisa lepas dari dosa itu. Karena sebenarnya dalam hati kecilnya dia mau lepas. Cuma nggak bisa. Apalagi semua orang menjustis dia. Semua orang memandang sebelah mata kepada dia. Semua orang menyalahkan dia semakin sulit dia untuk lepas dari dosa itu. Maka dia butuh partner. Nah, ada orang seperti ini. Kalau orangnya model seperti itu, maka kita jadi partner dia untuk selalu menasihati, memberikan masukan dan lain sebagainya dan kemudian membesarkan hatinya supaya dia tidak mengulangi lagi dosanya. Karena ada sebagian orang yang melakukan dosa, kemudian langsung kita tegas kepada dia, dia malah tidak kembali meninggalkan dosa, malah kembali semakin jauh dari dari kebenaran, semakin besar dosa yang dia lakukan. Dan salah satu sebabnya kita. Karena salah di dalam menyikapinya. Ya, salah di dalam menyikapinya. Contoh misalnya. Orang tua dengan anak. Kita contohkan orang tua dengan anak. Seorang anak melakukan kesalahan. Ada orang tua yang temperamen, langsung anaknya prak, prak, prak. Pokoknya tadi itu istilah kita, kibata. Ya, kipas baru tanya. Pokoknya langsung main patah-patah -pata istilahnya. Ya. Lihat anaknya gini, langsung. Kadang ada anak yang ketika disikapi seperti itu malah dia nekat. Oh, saya sudah dituduh orang tua saya melakukan kesalahan. Oh, sekalian saya melakukan kesalahan. Ada anak seperti itu modelnya. Maka sekali lagi anak itu butuh partner. Maka orang tuanya jadi partner untuk dia bisa baik. Ya, maka insya Allah antum lebih tahu lah kondisinya. Dan setiap orang itu punya kondisi yang yang berbeda-beda. Maka sikapilah mereka sesuai dengan kondisinya. Hadithun nas famun. Ajaklah manusia bicara sesuai dengan apa yang dia pahami. Ya, kemudian dalam kaidah para ulama disebutkan eh apa? Setiap ucapan itu ada tempatnya. Kullu maqalin maqal, maqam wa kullu maqamin maqal. Ini eh, kaidah para ulama kita. Setiap ucapan ada tempatnya dan setiap tempat ada ucapannya. Maksudnya kita mengucapkan sesuatu itu ada tempatnya masing-masing. Mana yang bisa kita sikap tegas, mana yang bisa kita sikap lemah lembut, mana yang kita keras, dan seterusnya? Ada tempatnya masing-masing sesuai dengan kondisi orang tersebut. Wallahu alam, Kemudian yang kedua tadi tentang eh, orang tua yang eh, mel, eh, anaknya mau sholat, misalnya ke masjid, orang tuanya bantu saya dulu ini. Kalau misalnya dia bisa bantu dan eh, dia mungkin terlambat saja dalam sholatnya, gak ada masalah dia bantu orang tuanya. Setelah itu baru dia pergi sholat misalnya anak ini bereskan sedikit bereskan aja sedikit setelah itu tinggalkan pergi sholat berjamaah tapi kalau misalnya dia, dia bisa ketinggalan sholat maka tentunya sholat lebih diutamakan sehingga hendaklah dia menyampaikan kepada orang tuanya dengan cara yang baik dia mengatakan nanti saya sholat dulu sebentar saya selesaikan misalnya atau yang lain sebagainya intinya orang tua tidak merasa bahwa dia dibantah itu yang paling penting orang tua tidak merasa bahwa dia dibantah tapi dia melihat anaknya ini ada pekerjaan yang lebih penting dan insya Allah orang tua akan ngerti. Gini, setiap orang tua pasti menginginkan anaknya baik. Paham? Itu yang, itu yang pertama. Kenapa orang tua kadang melarang anaknya melakukan kebaikan? Karena sang anak tidak berhasil menunjukkan kepada orang tuanya bahwa yang dia lakukan adalah baik. Kesalahannya lebih kepada kita seorang anak daripada ke orang tua. Jadi kaidah yang Antum harus harus pahami bahwa setiap orang tua menginginkan apa kebaikan Nah sekarang tugas kita adalah bagaimana supaya orang tua tahu bahwa yang saya lakukan adalah kebaikan itu Nah kenapa orang tua melarang karena orang tua melihat yang kita lakukan bukan kebaikan inilah tugas kita menjelaskan mencontohkan menunjukkan kepada orang tua bahwa yang kita lakukan adalah kebaikan wallahu alam Baik satu lagi mungkin, Mas Eda? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz katakan tadi bahwa wanita itu sesuatu yang bengkok, Ustaz. Apabila wanita itu tidak mau bengkok, apa kita bisa cari lain yang bisa diluruskan, Ustaz? <laughs> Oke, Jeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak muda di lambung lagi nih. Sudah kalah star ini anak muda. Taib. Eh, itu sifat wanita kata Nabi. Ya. Khulikna min dila. diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Itulah sifat dasar wanita. Makanya wanita itu seperti itu. Apa? Eh... Perlu untuk selalu didampingi Wanita nggak bisa hidup sendiri Dia harus ada yang mendampingi Ya cuma kadang pendampingnya nggak ngerti Bahwa Seseorang butuh untuk didampingi Butuh di, untuk dikawal Butuh untuk dibimbing Wanita nggak bisa sendiri Iya kan? Kalau ada seorang wanita yang single parent misalnya Dia mampu sendiri untuk merawat anaknya Saya yakin ada yang kurang Dan dia rasakan Cuma sisa dia mau terus terang atau tidak Nah disitulah ya bahwa perempuan itu butuh dibimbing karena itu tadi perempuan itu ya itu tadi perasaannya dahulu jadi kadang emosinya gitu atau perasaannya terdahulu sehingga kadang dia sulit mengontrol perasaannya dengan akalnya jadi perasaannya lebih di atas daripada akalnya kalau laki-laki akalnya baru perasaannya makanya kadang laki-laki tidak punya perasaan ya yeah. makanya kadang kalau kita naik motor ya naik motor kemudian di depan ada Perempuan jualan motor karena kita ragu-ragu ini mau belok kemana ini, kan? Karena mereka banyak ragunya, itulah perasaan perasaan seorang wanita. Oleh karena itu barakallahu fikum maka hendaklah setiap laki-laki, setiap suami atau setiap muslim laki-laki hendaklah -laki, memperhatikan wanita dari sisi itu bahwa mereka butuh untuk diperhatikan, butuh untuk diperhatikan. Sesibuk apapun kita maka jangan meninggalkan istri kita lama di rumah. Ya, Ketika pekerjaan sudah selesai, pulanglah ke rumah, temani istri karena mereka butuh pendamping. Mereka kadang itu bingung dan tidak bisa menentukan keputusan. Makanya, disebutkan dalam Al-Quran, laki-laki al itu adalah pemimpin bagi wanita. Kenapa laki-laki pemimpin bagi wanita? Karena pemimpin tugasnya adalah memutuskan. Itu tugas, tugas pemimpin memutuskan. Kalau wanita yang memutuskan dalam kondisi... Uh, apa emosinya atau perasaannya lebih didahulukan daripada akalnya maka akan sulit ya menentukan sebuah keputusan yang tepat kenapa laki-laki karena laki-laki lebih mendahulukan akal daripada perasaannya oleh karena itu laki-laki sangat pantas layak untuk menjadi seorang pemimpin jelas ya nah ketika sebuah rumah yang memimpin adalah perempuan dan laki-laki tidak punya lagi taring untuk memimpin tunggu kehancuran rumah tersebut tidak akan harmonis, tidak akan baik. Jadi memang laki-laki harus punya taring di rumah. Paham ya, insya Allah ya. Jadilah singa di rumah kalian. Menjadi kuat sehingga istri kalian benar-benar mau untuk kalian atur. Menjadi makmum bagi kalian. Bukan malah sebaliknya. Ya, suaminya di rumah seperti kucing garong. Ya. Kemudian istrinya seperti misalnya. Ee, macan gitu kan, waduh. Enggak, enggak pas, enggak pas. Jadi laki-laki itu -laki harusnya menjadi lebih kuat daripada daripada istrinya. Siap ya insya Allah ya. Ya, jangan. Jangan takut kepada istri. Istri yang harusnya takut kepada suami. Kenapa? Nabi mengatakan huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu adalah surga dan nerakamu. Jadi, sehingga istri takut kepada suaminya. Nanti kalau saya membantah, ya, bahkan seorang istri yang diajak suaminya kemudian dia tidak mau, maka dia akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Coba. Jadi itu untuk mempertakuti para wanita supaya dia taat kepada suaminya. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau seorang pemimpin dilihat sebagai pemimpin, maka rumah tangga akan jadi baik. Tapi ketika seorang pemimpin tidak dilihat lagi sebagai pemimpin, jadi satu rumah ada suami ada istri, tapi seakan-akan tidak punya pemimpin, maka dia seperti perahu yang berjalan tanpa nahkoda, dan perahu itu pasti akan dihempas oleh gelombang kanan dan kiri. Dia tidak akan bisa berjalan secara stabil. Nanti bisa berjalan secara stabil ketika dia punya nahkoda. Nah koda ini akan menjalankan perahu secara stabil ketika nah koda ini punya wewenang untuk menggerakkannya tanpa takut kepada siapapun ya jelas insya Allah Taib semoga Allah memberikan taufik berikan kita pasangan-pasangan yang soleh dan soleha ya bagi seorang istri mendapatkan suami yang soleh bagi seorang suami mendapatkan istri yang soleha dan ketika sebuah rumah tangga menjadi rumah tangga yang yang baik diharapkan akan muncul sebuah masyarakat yang baik. Jangan berharap kepada masyarakat yang baik tanpa rumah tangga yang baik. Maka di sini juga ada pengajian tentang rumah tangga ada ya, akar yang ada supaya ke atasnya semakin kuat dan itu dimulai dari keluarga karena dia adalah komponen terkecil dalam sebuah masyarakat. Barakallahu fikum, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. ya dan memberikan ilmu kepada kita untuk bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan bimbingan Allah, bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam sebagaimana dipahami oleh salafus saleh. Barakallahu fikum subhanakallahu wa bihamdik shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin assalamu